kata aku udah gak berlebihan lagi gitu loh. Sangat pede aja sama ya disesuaikan aja kayak kondisinya, keadaan mau pergi kemana. Kalau yang kayak sekarang acara sampai gini aku mau dandan berlebihan juga kan kayaknya agak aneh gitu kan, jadi disesuaikan aja. Karena saking banyaknya sekarang kayak bener-bener kayak kita ketemu orang di jalan, kamu punya brand lip beauty gak? Punya gitu kan, punya lip cream sebanyak itu. Ya menurut aku ya kalau mau terlihat berbeda dari yang lain emang harus bikin sesuatu yang berbeda juga, jangan terlalu ngikutin arus yang kayak semua orang seiring berjalannya waktu kualitas yang akan berbicara sih. Jadi kalau baru-baru kualitasnya tetap konsisten bagus terus, dia akan